Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kali ini kita bakal bermain di konten game request pilihan teman-teman, yaitu game scrap mekanik ya, yang paling banyak dipilih. Dan ini gue baru tahu teman-teman, ternyata game ini adalah satu developer sama game rough ya. Jadi kenapa lu lihat-lihat gua lu? Hah? Memukul? Berani? Oke teman-teman, kita bakal langsung aja cobain game ya. Pertama-tama kita bakal build karakter dulu teman-teman ya. Di sini kita bisa customize karakter sendiri. Gue bakal pilih yang saw mateng seperti biasa teman-teman. Dan hidungnya kok merah semua teman-teman ya. Hidungnya nggak ada yang gede ya. Kayak yang dwarf beneran teman-teman. Yang paling gede deh gue cari dulu ya. Yang ini nih guys yang paling gede hidungnya ya. Jadi kalau ngupil itu enak guys ya. Pakai jempol muat teman-teman. Nah coba kita pilih rambutnya guys ya. Kita pilih yang paling ganteng teman-teman karakternya nih. Nah yang ini nih guys ya, ganteng banget. Kedora ya. Ntar, gue pilihnya yang agak funky-funky gitu teman-teman ya. Yang ini atau yang ini nih guys ya. Jadi udah kayak tentara guys ya. Tentara harus hitam. Tentara nggak ada yang putih. Kamu tetap hitam ya. Gue bakal pilih ini guys ya. Terus kita pakai wakdoyok teman-teman. Nah yang ini ya. Nah yang ini aja guys nih. Keren ya. Nah untuk pilihan head, torso, gloves, baju-bajunya belum tersedia guys ya. Belum punya teman-teman. Ya udah. Ini kita pakai yang karakter ini aja ya. Oke. Dan langsung saja kita bermain game scrap mekanik guys. Di sini ada 3 pilihan ternyata. Ada challenge, survival sama creative mode teman-teman. Mungkin jatuhnya yang survival ya. Untuk story-nya kita bakal pilih yang tengah. Gue bakal namain, nah ini nama dunia kita ya, dunia sampah ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di suatu tempat di mana di depan kita ada pesawat besar teman-teman, yang kayak sih crash landing ya. Dan tools kita cuma dimodalin hammer sama yang nomor 2 ini, gua nggak tahu nih apa nih. Oh, workbench kah? Kita crafting pakai ini kali ya. Nah, di sini ada crash ship ya, teman-teman, di depan kita ini crash ship ini kayaknya rusak dan bisa kita benerin. Oke, gua bakal coba-coba dulu guys, set waypoint apa ya? Udah, gua pencet aja ya. Sip. Nah, untuk pertama kali kita mesti tiram guys. Pakai air hujan. Kapal ini mesti kita redam ya. Apinya nih guys, bentar. Gue bakal pick up ini nih guys. Ini apa nih? Pick up ya. Make sure you place a builder katanya guys ya. Builder. Ini apa guys? Place builder guide in the leaf katanya. Ini apa nih, how to play. Oke sebentar. Oh mirip Lego juga ya. Kita bisa bikin mobil atau kendaraan. Tapi mesti punya D-ring ya buat rodanya. Bisa buat ngidupin mesin katanya guys ya. Terus ada alat yang namanya lift. Ini buat naikin suatu benda ke atas. Connect tool. Ini alat buat koneksinya, driver seat buat kita bisa kemudiin kendaraan. Terus ada gas engine. Oh ini bagian-bagian dari kendaraannya ya. Ada thrusternya buat turbo, triggers. Wow banyak banget guys. Controller, logic gate. Waduh kita ketemu logic lagi dong. Ada banyak teman-teman ternyata alat-alatnya ya. Kayak kita kesana deh ya. Kita ke dalam. Coba gue ke dalam dulu nih teman-teman ya. Cek. Apakah kita bisa ke dalam? Oh iya guys ya. Di kiri bawah gue ternyata ada stats. Jadi emang kita mesti survive nih. Di sini kita bisa use guys. Tidur dia. Jangan dulu dong. Use. Oh ini ada chest. Chestnya bisa kita buka-buka teman-teman. Wow, bisa looting-looting. Radio, teman-teman. Nah, kita nggak bisa kesana-sana ya, teman-teman ya. Masih ada apinya, guys. Ini kita bawa kali ya.
Udah nih, gue bawa ke arah sana deh, coba ya. Gue ke ada mark biru sih, teman-teman. Biru yang mana? Biru. Udah dah, gue kesini dulu nih guys ya. Bawa apa nih, nggak tahu nih guys. Dia nggak bisa masukin ini ya, taruh di inventory. Yaudah, gue taruh di sini aja dulu deh. Ini ada apa nih, bucket kah, ember? Coba gue ambil guys ya. Gue nemu ember. Oh, ini kita fill air ya kan. Terus bisa kita pakai air seember doang, teman-teman. Coba ya. Coba aja nih guys ya. Berapa kali nih kita siram nih ya. Oh, sekali doang guys. Oke, kalau gitu kita padamkan apinya, teman-teman ya, pakai seember air ini. Kita mesti bolak-balik. Dan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu guys ya di bekas pesawat terbakar ini. Oke, kita siram bagian sini. Ada lagi. Nimba guys, nimba, nimba, nimba. Lagi. Kita balik lagi. Satu lagi ya kayaknya guys ya. Ini sebelah sini nih kita siram. Ah, padam juga guys. Tapi ini, di sini masih ada api guys. Yang ini enggak. Force build apa ya teman-teman? Oh, naro. Terus place the builder guide on the leaf katanya teman-teman. Gua bawa deh. Ntar ya. Di sini ada yang membutuhkan master battery. Ini ada petunjuknya nih teman-teman ya, kita naruh sebuah baterai di sini katanya guys. Nah, ini apa nih guys ya? Lampu. Oh, lampunya udah benar. Oke. Okay. Di sini butuh baterai ya. Baterainya kita belum punya teman-teman di sebelah sini. Ini adalah tempat kemudinya nih teman-teman ya, tapi masih rusak. Ini mungkin masih masih bisa kita pademin kali ya. Coba deh gua ngambil air lagi guys ya. Oke, kalau begitu nih gue coba pademin yang bagian sini guys. Bisa apa enggak ya? Oh, bisa teman-teman. Yes. Ini ada oli ya. Kayak oli gini guys. Ntar nih gua ambil, bisa. Bisa teman-teman. Terus udah guys, di sini kita ngambil oli doang. Tapi masih ada api teman-teman. Gue coba padamin sebelah sini deh, coba ya. Yang ini apa ya teman-teman ya? Yang ini nih. Wah, ada banyak tuh di sebelah sana tuh. Apa ya itu ya? Coba gue padamin teman-teman, yang ini deh coba. Oh, gak, masih bisa guys. Ini apa nih? Roda. Ini scrapnya nih guys. Ngumpulin scrap aja kita ya. Mending. Wah, masih rusak teman-teman. Eh, coba kita siram lagi yang atas, masih ada apinya guys. Dalam dulu aja ya yang ini nih. Nah, bisa guys dipademin. Tapi gak ada pengaruhnya. Oke guys, bentar nih, kita tinggal dulu ya. Yang penting sih di dalam sini aman nih guys ya. Apa lah ya, panas sedikit di atas. Coba deh gue pengen cek bagian sini nih guys. Ini apa ya? Oh, pakai hammer kali ya. Tuh guys, hancur teman-teman. Kita dapet ada bibit ya, soil bag sama carrot seed guys. Kita dapet bibit. Coba yang ini gue hancurin juga. Oh, ada lagi teman-teman tuh. Wah, di sini gue dapet ini makanan nih sama minuman ya. Coba deh gue minum sekali teman-teman. Deh, naikin makanan juga. Gue dapet red bit seed. Nah, ini bibit-bibit ini kita bisa tanam nih. Cuma di mana guys? Gue coba ke arah sana deh. Itu ada papan pengumuman teman-teman. Gue cek bagian sini dulu ya. Nah, di sini ada scrap lagi guys. Gue coba loot. Ada circuit board. Waduh, inventory gue penuh teman-teman. Bisa gue taruh sini kah? Oh, bisa. Nah, gue taruh sini dulu ya. Ambil-ambilin deh nih. Oke guys, di sini ada apa ini? Kita kesini dulu ya teman-teman. Oh, ini tempat kita menanam kah? Nah, ini ada croplotnya nih guys. Di sini ada guide-nya, teman-teman ya. Pertama kita kayaknya disuruh taruh pupuknya, terus tanam bibitnya, terus dikasih air, disiram. Ini udah ready. Oh, ini disiram hama kali ya.
anti hama. Terus tunggu beberapa saat sampai tumbuh teman-teman tanamannya. Seperti itu ya. Oke. Ada scrap lagi guys, bisa gue ambil. Wah, roda gerobaknya gue ambil. Nah, terus kalau misalkan gue mau pasang gimana ya teman-teman? Wah, hancur. Siapa lu? Wah, ngancurin. Serang gak? Serang. Musuh teman-teman. Musuhnya robot. Nah. Circuit board lumayan. Ada musuhnya ya. Tiba-tiba nyerangnya ini lagi toko orang. Ini gratis apa beli nih? Gratis kayaknya guys ya. Gak pakai uang. Nah ini anti hamanya nih teman-teman ya. Itu ada angka-angka maksudnya isinya 13 kali ya. Oke. Ini by the way gue pengen benerin lagi guys. Ini roda orang. Gak bisa gue pasang lagi ya. Main ambil aja dah punya orang. Ya udah dah. Gue coba menanam dulu deh. Coba ya. Kita bakal coba soil bag-nya cuma satu teman-teman. Soil bag yang nemu ya. Coba deh gue pakai soil bag-nya dulu. Taruh di... Oh ini... Ini soil bag guys ternyata. Coba gue taruh di sini. Gue ambil coba. Oh, gratis guys. Nah kita tanam dulu deh biar survive guys ya. Gue bakal tanam di sini. Oke. Satu lagi. Sip. Ini diambil bisa nggak? Oh bisa guys. Ambilin ya biar rapi guys. Gue rapiin ya. Nah ini gue rapiin guys crop plotnya ya. Kita bakal menanam di sebelah sini deh ya. Ya salah guys, bentar. Nah di sini gue bikin rapi dulu. Oke sudah. Sekarang bibitnya cuma, oh iya kan ada lagi di sini ya. Bibitnya yang lain ada tomat. Ini juga tomat ternyata. Gue ambil-ambilin deh, gratis guys. Ambil. Yang ini juga gue ambil. Terus ternyata bangunannya bisa kita ambil juga guys. Bisa kita scrap. Nih. Lampunya bisa kita terangin, redupin. Di sini juga ada bibit lagi gua ambil. Gerobaknya bisa diambil kah? Oh, dari box. Wah, keren juga nih guys ya. Kita bisa bikin kayak gini kali ya. Waduh, udah mau malam, teman-teman. Oke, kalau gitu gua bakal nanam ini yang ini nih guys nih. Ini apa ya? Yang biru ya. Ini apa ya? Carrot ya, carrot, red beet, lobak, sama tomat teman-teman. Coba tanam red beet dulu deh di sini. Oke. Terus carrot. Carrotnya 6. Nah sama tomat juga 6 guys ya. Nah sekarang kita perlu siram dulu teman-teman ya. Siramnya satu plot satu ya, satu air. Oke. Kita siram dulu guys satu-satu nih. Kebanyakan deh teman-teman gue nanamnya ya. Cuma ya udah nggak apa-apa guys ya. Seenggaknya gue bisa survive di dunia sampah ini. Nah, sudah semuanya kita siram teman-teman ya. Dan kita tunggu sampai, oh iya, kita kasih fertilizer ya. Oh, ini pupuknya ternyata teman-teman. Oke. Kita kasih fertilizer satu-satu semuanya deh. Semuanya nih guys. Satu lagi. Nah kalau nggak dikasih fertilizer. Bisa tumbuh nggak ya? Semoga bisa tumbuh deh. Ya udah nih teman-teman ya. Udah kita tanam semua bibitnya. Ini gue taruh lagi. Sekarang kita kembali. Kita disuruh sana sih sebenarnya teman-teman ya. Cuma udah malam. Kita tidur dulu deh ya. Coba ditapa lagi guys. Sama ini gue bawa nih. Ini liftnya guys. Ini liftnya ya. Cuma gue taruh di dalam kapal kali ya. Coba deh gue taruh di dalam kapal. Di mana ya? Mana ya? Di sini deh. Di sini dulu deh. Ini gue klik-klik nggak bisa guys. Nah nomor 2 ini. Buat apa ya? Buat taruh sini juga ya. Nah, kok bisa bikin banyak? Up? Hah? Oh, ini liftnya. Berarti ini kita taruh... Oh, oke. Gue paham nih, guys. Gue paham.
Ini buat nanti gua apa siram yang di atas kapal ya, cuma gua pengen tidur dulu aja. Tidur dulu ya. Nah, gak tidur dia. Gak mau tidur, guys. Gadang aja kita ya. Ya udah. Ternyata ini liftnya, guys. Gua kira workbench. Coba sekarang gua mau pademin api yang di atas, guys, karena yang di atas itu besar banget. Sekarang gua bakal gunakan alat ini untuk bantu gua nanti naik ke atas, teman-teman ya. Gua ngambil air dulu. Coba sekarang gua mau naik ke atas nih, teman-teman, pakai alat ini kan bisa nih harusnya nih. Kita naik di atasnya terus kita pencet up. Nah, oh tingginya juga ada limitnya, guys, sampai sini doang. Kita siram bagian atasnya. Eh, mungkin sekali lagi kita coba. Ini ada sapi, guys. Sapi nyasar, guys. Sapinya bisa kita makan kah? Halo. Kabur dia. Serang, guys, serang. Di sana ada itu, guys. Ada yang nyerang-nyerang. Nih, robot lagi, guys, ngancurin. Waduh. Wah, ada tiga sekarang. Hey, siapa pemiliknya? Siapa nih, guys, yang bikin robot nakal ini? Ini dapatnya circuit board semua ya? Buat apa ya circuit board? Tokonya hancur. Tokonya hancur. Nah, di sini ada ember lagi, guys. Gue bisa bawa dua nggak ya? Air. Coba ya. Eh, sebentar, guys. Ini apa? Totem board notes. Alat musik. Bisa dibawa pulang. Gue bawa dah. Oke, kalau gitu kita bawa air banyak gak sih? Oh bisa, teman-teman, ternyata. Nice. Oke, kalau gitu gue bawa 2 ember air ya, jadi lebih cepet nih siramnya. Nih kalau nggak padam, guys, berarti nggak bisa gue siram dong ya. Gue coba sekali lagi nih, teman-teman ya. Naik ke atas. Oke. Coba gue siram lagi, guys. Oh, mungkin kita majuan dikit kali ya. Coba ya, gue siram. Wah, nggak padam, guys. Beneran, nggak bisa yang atas. Yang ini aja deh, coba nih. Ini harusnya bisa ya. Nggak bisa, teman-teman. Coba lagi, coba lagi. Oke, kita coba sekali lagi, guys. Pademin yang sebelah sini dulu deh nih ya. Ini bisa nggak sih dipademin? Bisa, teman-teman. Coba gue cari api lagi, guys. Wah, di belakang sini ada sesuatu, teman-teman. Tapi kok bibit mulu ya gue dapetnya ya. Gue cek bagian belakang. Di sini ada apa nih? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Api yang ini gue pademin, coba. Pademin ya. Nah. Oke, kalau begitu mungkin tugas kita pademin api-api yang kecil dulu ya. Oke, kita coba padamkan api sebelah sini sekarang, teman-teman. Nih yang dekat kapal dulu ya. Yang ini, oke. Aduh, gua lapar ya. Tenang. Ikan gua nanam. Sebelah sini. Yah, padam, guys. Yang atas nggak bisa gua padamin, teman-teman. Kayaknya perlu air yang besar kali ya. Oke, sekali lagi nih, teman-teman. Nih gua mau padamin yang ini aja deh. Jangan deh, nggak usah ya. Yang dekat kapal aja mending. Yang ini aja nih ya. Nah, bisa. Satu lagi, satu lagi. Belah sini. Belah sini aja dah. Gabut, guys. Oke, sudah, teman-teman. Masih banyak nih yang perlu gua pandemin sebenarnya, teman-teman ya. Cuma gua pengen ke arah sana deh. Oh, ada sesuatu, guys, ternyata ya. Bentar, bentar. Ini gue tinggal aja ya. Kita coba ke arah sana dulu, guys. Mencari cara untuk aktivasi kapalnya, teman-teman. Mari gue looting. Dapat bibit mulu di sini. Oke. Ini ada yang beda nih, guys. Komponen kit. Apa nih, teman-teman, ya? Simpan ya. Parts ya, ada parts, ada tools. Dia masuknya parts ya, teman-teman ya. Terus di partsnya juga ada apa namanya, ada detailnya lagi, guys. Ada berat,
ada durability, friction, gue belum paham. Buoyancy, buoyancy ngapain buoyancy di sini-sini. Terus ada keterangan bisa terbakar juga guys ya. Oke. Banyak sekali teman-teman. Ini apinya kok sampai sini-sini ya? Gue coba ke sini dulu deh teman-temannya sambil gue ngelooting ya kan. Nah di sini ada musuh nggak nih guys ya, ada bos kali ini. Oke, kita looting lagi, dapat komponen, dapat sunset. Ini apa lagi nih guys, baru lagi nih, ini apa nih, chemical. Tetap apa nih ya, simpan aja ya. Wah, nanti aja deh makannya ya, pas lapar banget, tahan ya puasa. Kita coba ke atas nih guys ya, masih bisa ke atas nih. Dapat scrap wheel, minuman lagi sama oli guys. Olinya buat apa tapi? Oke, okay. Coba sekarang gue naik ke atas teman-teman ya. Dapat ember lagi, nice. Gue perlu ember guys. Kita nggak bisa crafting ember ya sendiri ya? Kita nggak ya? Apa di atas ini? Menara bekas ya, tapi udah rusak guys menaranya. Nah ada sesuatu guys di situ tuh, apa nih? Bentar, gue takut ada musuh guys. Ini apa nih? Ini Revin Refine. Hah? Biasa. Nah dapat scrap metal block, tapi bisa di pick up juga teman-teman tuh. Gue refine, jangan ya, gue pick up aja deh. Gue pick up nih guys, pick up. Mending gue scrap aja ya, scrap aja deh, refine aja ya, refine. Gue refine aja deh kalau gitu deh. Dapat block guys, scrap metal block. Nah sekarang kita coba cek yang ini deh. Di atas juga ada nih teman-teman, lampu ya. Ini bisa kita use guys. Ini ternyata chest, di dalamnya ada scrap well. Ambil semuanya guys, makanan juga lumayan. Chestnya bisa kita ambil nggak ya? Storage-nya nih. Storage-nya, wah nggak bisa teman-teman. Storage-nya gede banner ya. ada robot guys. Ada musuh. Tunggu dulu. Masih cupu ya dia. Ternyata kita bisa dibagusin nggak sih? Biar lebih sakit nanti sekali ya. Aduh di sini terbakar teman-teman, ternyata aku nggak bisa lewat. Bisa deh sana. Ntar guys, gua looting bagian sini dulu ya. Nah ini apalagi nih guys, ini wellnya lebih bagus nih kayaknya nih guys ya. Bearing ini, bearing ya. Nanti kita cek lagi guys, itu tadi gua lupa buat apa. Gua loot lagi. Ada yang warna pink guys. Ini red beetnya. Ini lobaknya. Gue makan kali ya sekarang nih guys. Nyobain nih yang ini nih. Makan deh. Lumayan. Dia ada airnya juga temen-temen. Lobaknya. Sekarang gue bakal cek yang ini nih guys. Ini ada robot nih. Kita pick up ya. Ini adalah. Apa ini? Gue cek master baterai guys ya. Ini yang kita perlukan guys ya, buat di kapal nih. Kita perlu ini. Musuhnya satu doang ternyata di sini, teman-teman. Ya udah, gua turun lagi ke bawah dulu ya. Gua ke bawah lagi, teman-teman ya. Lompat sakit ya? Jangan deh. Lewat sini aja. Nah, kita sampai di bawah guys. Dan di sini kayak masih luas guys ya, bisa ke sana-sana tuh. Tuh, di sana juga ada apa lagi tuh, guys? Gue cek dulu kali ya ke sana. Coba deh gue cek ke sana nih teman-teman. Aduh ada orang lagi, ada musuh ya itu ya. Tapi beda lagi tuh guys kayaknya nih. Gue coba samperin dah. Coba deh gue samperin deh. Wah luas juga guys ternyata di sini. Luas juga. Ini apalagi nih, chemical lagi ya. Ntar guys nih. Halo. Robot apa nih? Ini robot apa nih? Bisa nyerang gak lo? Kok dia jaga jarak gitu ya? Serang dah. Waduh. Dia pakai kayak tombak guys. Curang.
Kena hit. Wah, sakit, 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 sakit. Ampun. Kabur, guys. Kabur. 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 Galak juga gak, tem. Galak juga, guys. Udah. Udah. Gua ambil ini aja. Health gua sekarat, guys. Gua belum punya armor ya, masalahnya. Pulang, pulang, guys, pulang. Sakit, teman-teman, ternyata. Enaknya itu pakai tembakan kali ya, guys. Ya udah, gue balik lagi, guys. Di situ masih susah. Masih susah, teman-teman, di situ. Ya udah, gue balik lagi deh. Nah, seenggaknya kita udah punya mastery baterainya ya. Kita punya baterai nih. Gue coba nyalain deh kapalnya nih pakai baterai ini, guys ya. Semoga baterainya masih ada isinya. Tapi healthnya nambah lagi ya, teman-teman ya. Aman. Oke. Sekarang saatnya kita coba masukin baterainya di sini, teman-teman. Ah, kapalnya udah ada listriknya. Di sebelah sini ada sesuatu. Oh, di sini kita punya quest baru, guys. Disuruh menemukan stasiun mekanik, teman-teman. Cek lagi nih. Stasiun mekaniknya bangunannya seperti ini, guys ya. Di atasnya ada wrench, teman-teman. Kita bisa set waypoint ke sana. Terus oh, di sebelah sana, guys ya. Oke. Nah, di sini udah bisa kita gunakan, guys, bagian sini nih. Coba gua use. Di sini kita bisa crafting, guys ya. Bisa bikin mesin. Terus driver seat-nya ini bisa bikin kendaraan kita nanti, teman-teman. Nice. Dan perlu itu material-materialnya, guys. Gua belum punya wood block ya. Sampai 100, teman-teman, bloknya. Script well kita udah punya banyak, guys ya. Ada cardboard block, teman-teman. Ada switch juga, button, connect tool. Oke. Okay. Baterainya habis, bisa habis nggak, guys ya? Ya sih bisa nih. Kalau habis kita nggak bisa gunakan lagi dong. Ini bisa kita ambil ya? Ternyata ini apa nih, guys? Kentang ini. Makanan. Ini apa nih? Potato, guys. Oh, ini ammo, teman-teman, katanya. Senjata kita nyerangnya pakai kentang. Kocak. Nah, kita ngapain lagi nih? Ini nggak bisa kita benerin, kan? Kapalnya nih harusnya bisa kita benerin ya nanti. Microwave, guys. Buat makanan kali ya. Gue coba masak tomat. Ini kah gunanya? Biarin dulu deh. Radio. Nah, ini bisa kita rapiin, teman-teman. Oh, ini storage kita, guys. Cuma 4 slot doang. Microwave-nya nggak bisa kita gunain ya. Ini jatuhnya storage doang, guys. Slotnya satu tapi microwave-nya. Yaudah. Gue bawa lagi ya. Nah, ini gelasnya bisa kita rapiin, teman-teman. Bisa naro barang-barang juga ya, begini nih. Lucu juga ya, guys. Nih. Juga ya. Apakah ini bakal jadi base kita nanti? Oke. Oke, guys, nih. Udah apa nyala kapalnya yang penting. Tapi api yang di atas, guys, nggak bisa gue pademin. Nah, sekarang gue pengen coba bikin yang ini deh, guys. Kayaknya kita perlu kendaraan, tapi gue perlu bikin scrap gas engine dulu, guys, sama driver seat ya. Cuma dia butuh bloknya itu yang woodnya gue belum punya, guys. Ini seatnya ada dua nih, teman-teman ya. Ada dua, mending yang ini aja kali ya. Woodnya cuma 50. Coba sekarang gue mau tahu cara nyari wood block ya. Mungkin pohonnya bisa kita tebang. Nggak bisa, guys, itu terlalu besar katanya. Yang pohon kecil ya, berarti yang ini dong. Yang ini ya. Gimana nih, guys, ngambil kayunya? Ini bisa nih, guys, bisa nggak? Nah, ini bisa nih, guys, hancurin nih. Terus hancurin lagi. Hancur. Nah, ini dia. Bisa kita refine, teman-teman. Oh, begini cara mendapatkan kayu.
Oke, okay, dapat 10 tapi lumayan. Tapi kayaknya kita lebih efektif pakai kapak kali ya. Tuh, guys. Oke, okay, dapat blok kayu lumayan. Berin lagi yang ini. Nah, refine ya. Satu lagi, guys. Ya, ada satu lagi nih tadi di sini nih, mana nih? Mana dia? Ini guys, define ya. Oke. Lumayan dapat 40, teman-teman. Kayak sih gua udah bisa bikin yang ini nih, guys. Yang gas engine ya, gue coba bikin itu deh. Gas engine ya di sini. Gas engine nih, teman-teman, gua udah bisa nih. Cuma nunggu 35 detik ya. Baiklah. Nah, nanti kita masih ke sana, guys ya. Ntar, guys. Katanya sih place builder guide on the leaf, guys. Builder guide yang ini dong. Dan jangan ya. Coba deh gua ambil ya. Ini kita taruh di leaf kali ya, maksudnya yang di sini kali ya. Bener guys, ternyata kita taruhnya di atas leaf, teman-teman. Nah, ini dia. Nanti kita bisa buat kendaraan seperti ini, guys. Keren banget, guys. Kita butuh wood, guys. Coba ya, nih gue punya wood nih. Taruh. Ini ya. Bloknya satu-satu ya. Mana sih? Masihnya, guys. Up, down, up. Coba gue up. Ah. Taruh blok ya. Oh gini. Nih. Wah keren guys. Taruh lagi. Keren. Cuma agak susah ya bikinnya ya. Oh sebelah sini. Oke. Oke. Naruhnya kok susah ya teman-teman ya. Agak susah ya naruhnya ya. Nah. Oke. 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 Satu lagi bas ini. Nah sip, itu baru depannya ya teman-teman. Oke, coba gua taruh lagi di sebelah sini teman-teman. Ya habis guys, buat gua habis teman-teman, gua perlu cari kayu lagi. Yang ini bisa gak sih? Nggak bisa. Ini kegedean nih. Nggak bisa guys yang ini. Bisa. Nah gue hancurin ini aja dah. Nah. Kita lihat guys kayunya berapa nih. Sama sih 10-10 aja ya. Biarin dulu deh. Nah kita ambilin lagi guys kayunya nih. Kita coba bikin. Kendaraan ya. Aduh. Pick up. Taruh di sini. Oke. Fine. Sip, dapat 20 blok kayu, guys. Cuma dapat 20 ya? Pohon yang gede itu. Ada lagi. Coba lagi, guys. Kita pasang lagi nih. Nah, yang bagian sini oh, script. Kita punya script well ya. Rodanya kita punya nih, teman-teman. Kita taruh di sini, kan? Nah, jadi juga oh, di sini juga butuh blok kayu. Ini agak susah ya teman-teman ya naruhnya deh. Mana ya supaya gampang. Nah, kayak gini bener. Ini ya. Terus taruh lagi di sebelah sini. Salah. Salah nih guys yang ini nih. Nah, satu lagi di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita butuh bearingnya dua teman-teman, bearingnya ya buat di sini nih. Bearing gue cuma satu tapi gue masih bikin dong bearing ya. Nah ini gas engine-nya udah jadi teman-teman, gue collect. Bearing butuh scrap metal. Scrap metal gue tadi ada, udah pake ya. Nah berarti kita mesti cari scrap lagi guys, kita butuh scrap lagi. Ini nggak bisa gua pasang well-nya duluan ya. Coba deh.
Coba nih ya teman-teman, gue pasang ini dulu, bisa nggak sih? Oh nggak bisa guys. Eh, bisa 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 teman-teman. Oke, okay. Pasang rodanya dulu deh. Cicil dulu teman-teman. Nah, gas engine-nya buat di belakang sini nih teman-teman, belakang sini ya. Nah ini dia, terus bisa kita use di sini. Butuh oh olinya ya, oli nih, gue punya oli nih. Nih oli nih, olinya kita taruh di sini ya. Nah terus max, eh kekuatannya dimaksimalkan. Lever seatnya kita belum punya, sama nih apa nih ya, yang ini apa nih guys nih. Gue coba taruh bloknya dulu deh, kayunya dulu deh ya, bearingnya nyusul. Gue taruh sini nih guys. Oke, belah sini dan sini ya. Oke, tripwell gue kurang satu. Tripwell kayaknya gue nyari aja deh. Nah jadi yang kurang tripwell, bearingnya satu ya kan. Gue pasang dulu deh yang gue punya nih bearingnya ya, di mana nih, sini ya. Mana ya, ini gue pengen tidurin gimana ya teman-teman ya, ini kah? Salah. Oh blok. Copot ya, kita pasang ini dulu guys, hilang. Kita pasang bearingnya dulu teman-teman. Nah ini berarti nanti ya. Oke, nah bearingnya nanti ya berarti ya. Ini gua pasang ya, masih di pickup ya. Nah udah teman-teman nih, berarti harus pasang bearingnya dulu guys, nggak bisa pasang kayunya duluan. Ya udah, gua minum dulu deh. Nah sekarang gua bakal cek tanaman gua nih teman-teman nih, udah pada tumbuh belum ya. Hari gua ambil air dari dapat 3 ember guys, nice. Cuma embernya nggak bisa kita crafting ya. Mana nih tanaman gua nih? Ya, wah, hilang guys. Ada yang mencuri guys. Bisa kita ambil nggak sih? Bisa kita ambil guys, ambil aja ya. Ambil aja nih teman-teman, ambilin aja. Dapat apaan lagi nih? Nah pipanya gua ambilin semua teman-teman ya. Gerobak orang gua colong. Dapat banyak lagi nih. Ketahu buat apaan ya? Tapi seenggaknya gue nemu bearing guys di sini. Ini harusnya blok kayu dong ya. Lumayan nih dapat blok kayu ya. Oke, ya udah tinggal aja dulu guys. Nih gue punya bearing lagi. Yes. Kita lanjut teman-teman ya. Bearingnya kita taruh di bawahnya guys ya. Ini kalau nggak pakai bearing gimana nih guys? Eh, bentar guys, di sini ada yang kurang nih kayaknya guys. Enggak ya? Enggak ya? Nah sekarang kita taruh blok kayu lagi, sama juga tripwell-nya guys, kurang satu ya. Masih ada, masih perlu bearing juga teman-teman ternyata. Berarti ini kita copot dulu dong. Belum bisa pasang rodanya dulu teman-teman, perlu bearing lagi. Gue perlu bearingnya 4 sekarang. Oke, jadi gue bakal cari dulu teman-temannya bearing. Oke, kalau gitu kita mencari scrap lagi teman-teman ya, ini seru juga mencari scrap. Di sini ya sebenarnya kita bisa bikin, cuma perlu metal block, metal blocknya nggak ada. Terus gue juga perlu bikin ini juga nih teman-teman ya, scrap driver seat. Jadi gue mau cari bearing dulu deh, atau scrap metal block teman-teman, ke arah ini kali ya. Coba deh gue balik lagi guys, arah sini nih teman-teman. Ya beda ya, bukan yang tadi ya ini ya. Ini beda nih guys arahnya, ke arah mechanic station teman-teman. Ntar nih hati-hati nih, ada musuh biasanya nih. Kita juga janjian ada
binatang juga guys di sini. Atau isinya robot semua teman-teman dunia ini ya. Oke. Ntar pulang gimana ya gue? Saya bisa set waypoint lagi ya. Waduh itu ada robot lagi tersesat. Kita serang aja. Serang guys. Dapatnya circuit board doang ya. Ya udah lumayan deh. Wah ada dia lagi guys, itu susah teman-teman. Gue belum punya senjata jarak jauh. Nanti aja deh lawannya. Gue menghindar aja. Ah jauh juga guys. Jauh juga ya. Ke tempat terbuka dah. Dan luas juga guys. Aduh itu ada lagi guys. Beda lagi ya. Oh sama guys sama yang tadi. Nih teman-teman nih sapinya nih. Tadi gue lagi asik berburu sapi. Ini bisa kita ambil gak sih nih dagingnya? Bisa jadi abon gak sih guys? Eh kita diserang dari belakang curang. Dua lagi. Aduh. Aduh gue belum save lagi. Kabur guys kabur. Kabur dulu dah. Aduh. Mana nih kita nih kesini ya. Kabur guys kabur. Bisa kabur gak ya? Ujung banget teman-teman di ujung sana kita perlu kendaraan harusnya. Gue jalan kaki ya turun ke bawah guys. Belakang gua dia turun lagi. Wah jauh banget teman-teman. Wah dia nyerang sapi ya biarin. Susah guys lawan yang itu. Wah harusnya gua ini guys pakai kendaraan teman-teman ya. Gue kira ada nyebrang lagi laut. Wah ya masih ngikutin guys cuma satu sih tapi mana ya nyerangnya ya. Ngumpet sini deh coba. Gak ketahuan ya mana ya dia nyerang sapi guys. Kasihan banget sapinya nggak salah apa-apa. Nah gimana kita kesana ya. Berenang bisa nggak ya kita ya? Coba deh. Coba berenang ya. Lah, kita jalan di atas air, guys. Kocak ini. Oh, bisa berenang juga, teman-teman. Di dalam sini kita bisa ngapain ya? Ini apa nih, guys? Bisa kita hancurin, teman-teman. Dapat glue clam. Rang. Cuma ada oksigen juga. Oh iya, kita kan bukan robot ya. Gue lupa. Di sini kita bisa dapat kerang ya. Cuma selain kerang apa nih? Gue pengen cari-cari deh. Kerang, yang itu kerang teman-teman. Kerang semua. Ini guys, yang ini apa ya? Gue coba hancurin deh. Pick up guys. Apa nih? Chemical ya? Oh, crude oil guys. Kita bisa bikin oli. Oke, ini nih harusnya nih guys. Gue ambil lagi deh kerangnya. Oke, crude oil dari di dalam air ya, crude oil. Oke. Apalagi selain itu? Coba cek-cek lagi. Ah, penuh nih. Inventory gua nih. Oke. Ada apa lagi ya di dalam air sini? Nggak bisa ya? Kayaknya itu doang ya guys ya. Klaim sama crude oil doang di air. Kita bisa berjalan di atas air kayak ninja. Jalan kaki ya kita ya jadinya ya. Kira deket guys tadi ya. Nah baliknya lagi nih guys ya PR. Ini dia teman-teman ya. Lokasi mechanic station guys. Ada orang kah di sini teman-teman ya. Belum tahu saya. Dan nanti kita bakal lanjutin lagi teman-teman ya. Episode berikutnya guys ya. Di sini kita bakal melakukan apa teman-teman ya. Jadi seenggaknya nanti gue mau cari beberapa bearing dulu teman-teman ya. Sama juga grinding scrap. Supaya nanti bisa gue selesaikan kendaraan pertamanya teman-teman ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu game scrap mekaniknya, dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di next episode guys ya. Bye bye guys.